Hai kawan pajak, selamat datang di tutorial permohonan edukasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Tutorial permohonan ini akan dilakukan melalui aplikasi Cortex Wajib Pajak. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial permohonan edukasi perpajakan yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan dalam tutorial ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan pengembangan sistem. Untuk memulai, buka laman portal wajib pajak pada browser. Isikan NPWP atau NIK. Masukkan kata sandi yang telah dibuat saat pendaftaran, pilih tampilan bahasa, lalu klik login. Bila berhasil login, kawan pajak akan melihat detail akun Cortex-nya. Perlu diketahui, akun Cortex orang pribadi dapat berperan sebagai diri sendiri atau wajib pajak lain. Pastikan memilih role akses yang tepat, yakni wajib pajak yang akan melakukan permohonan edukasi perpajakan. Pilih NPWP dan nama sendiri jika ingin melakukan permohonan edukasi perpajakan atas nama diri sendiri. Pilih NPWP dan nama wajib pajak lain di bagian Taxpayers jika ingin melakukan permohonan edukasi sebagai wakil atau kuasa dari wajib pajak tersebut. Jika memilih NPWP lain, kawan pajak akan melihat tanda biru beserta keterangan NPWP dan nama yang diwakili. Permohonan edukasi yang dapat dilakukan meliputi permintaan narasumber, moderator dan panelis dari kantor pajak, termasuk bagi kegiatan kawan pajak berupa pelatihan dan pendampingan pihak ketiga seperti Business Development Services serta uji pemeringkatan relawan pajak bagi pihak tertentu. Untuk melakukan permohonan edukasi, klik menu Taxpayer Services, lalu klik Education Services, lalu klik Submit Education Program Request. Pada formulir permohonan edukasi, identitas pemohon edukasi telah terisi otomatis sesuai role Cortex yang sedang aktif. Selanjutnya, isi detail edukasi yang dimohonkan dimulai dengan memilih tanggal mulai kegiatan. Lalu, pilih tanggal akhir kegiatan edukasi. Berikutnya, pilih jam awal kegiatan edukasi. Kemudian, pilih jam akhir kegiatan edukasi. Lalu, pilih zona waktu kegiatan edukasi. Kemudian, isikan nama program edukasi yang dimohonkan. Pilih bentuk permintaan program edukasi, misalnya resource person untuk permintaan personel dari kantor pajak. Pilih sub bentuk permintaan program edukasi, misalnya speaker atau pembicara. Pilih klasifikasi topik edukasi, yakni antara materi teknis operasional atau materi kebijakan perpajakan. Materi teknis operasional adalah materi terkait aturan pajak serta petunjuk pelaksanaannya, antara lain penjelasan tentang undang-undang perpajakan, tata cara pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT. Sedangkan, materi kebijakan perpajakan adalah materi aturan perpajakan selain teknis operasional, seperti filosofi kebijakan atau filosofi aturan perpajakan dan kebijakan yang masih membutuhkan penegasan atau penjelasan lebih lanjut. Misalnya, bila edukasi untuk penghitungan pajak, pilih Operational Teknik Material. Selanjutnya, isi siapa peserta yang akan menghadiri kegiatan edukasi. Kemudian, isi jumlah peserta kegiatan edukasi. Lalu, pilih lingkup peserta sesuai pilihan yang ada, antara lokal, regional, dan nasional, atau internasional. Lingkup peserta lokal, yakni bila peserta berada pada satu wilayah kerja setingkat kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Sedangkan, lingkup peserta regional bila peserta terdaftar dari lintas unit kantor pajak yang berada dalam satu kantor wilayah. Adapun, untuk selebihnya, masuk ke lingkup peserta tingkat nasional atau internasional. Klasifikasi materi kebijakan perpajakan hanya diberikan bila ruang lingkup pesertanya nasional atau internasional. Misalnya, bila peserta dari satu wilayah KPP, pilih lokal. Selanjutnya, isi alamat kegiatan edukasi. Lalu, pilih provinsi tempat kegiatan edukasi. Pilih kota kegiatan edukasi. Lalu kecamatan dan kelurahan tempat edukasi yang diadakan kawan pajak. Berikutnya, silakan melengkapi informasi narahubung dari pemohon edukasi untuk keperluan korespondensi. Centang kotak bila narahubung pemohon sama dengan wajib pajak yang mengajukan permohonan edukasi. Pada bagian akhir, kawan pajak harus menyetujui pernyataan bahwa kegiatan edukasi yang diadakan kawan pajak tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk konfirmasi persetujuan, masukkan kembali NPWP kawan pajak dan kata sandi.
Bila seluruh isian dipastikan sesuai, klik Save untuk mengirim permohonan. Kantor pajak akan menindaklanjuti permohonan edukasi kawan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memantau proses tindak lanjut permohonan, silakan klik menu Taxpayer Services, lalu klik menu Education Services, kemudian klik pilihan Education Program Request Grid. Kawan pajak dapat memantau proses tindak lanjut dari permohonan edukasi yang diajukan pada tabel berikut. Selamat, kawan pajak telah berhasil mengajukan permohonan edukasi perpajakan melalui aplikasi Cortex. Jika kawan pajak membutuhkan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, APBN sehat.